Sementara itu, saudara politisi senior Partai Golkar sekaligus mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala memuji langkah presiden terpilih untuk merangkul elit dan partai politik usai gelaran Pilpres 2024. Namun, JK mengingatkan pentingnya partai politik yang berperan menjadi oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Supaya, tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi, tapi perlu juga pemahaman seperti saya katakan, politik memang satu masalah, tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah politik. Nah, berarti mirip dengan caranya Pak Jokowi 2019 tuh, Pak, menggait politik. Iya, semua begitu, memang semua pemerintah itu bagaimana mayoritas di DPR. Karena kalau tidak mayoritas, pemerintah juga tidak akan jalan mulus.